Oke guys, one dapat. Oke, welcome back to my Catur Rejim gameplay guys ya. Oke, di sini sebelumnya gue mau ucapkan banyak-banyak terima kasih dulu nih guys sama kalian brother-brother online gue ya. Mau yang udah dari dulu nemenin atau yang baru-baru sekarang ini, intinya thank you banget nih guys ya. Santuy, ini ngomong-ngomong gue ngambil one hero archernya mana cok? Kagak ada ya, Yin, Hellcat, jauh head boleh, wrestler dulu guys. Gini ya, langsung up level aja karena di gameplay kali ini guys itu commander kalian udah bisa lihat ya, di sini gue masih pakai mini link skill 2 lagi nih anjay ya, karena dari video badeng gue yang kemarin itu ya, di kolom komentar banyak banget yang minta aldusnya bang jadiin titan juga tuh, di eksperimen lah kalau bisa inspire nih, ada spellnya guys, bagus ya. Oke siap guys. Tapi ini mungkin gue bakal stop di sini ya, buat hyper eksperimen titan-titanan guys. Ya takutnya ada aja yang bosen gitu kan cok. Main mini link skill 2 terus kan. Santuy ini, gold gue 7 guys. Harus up level di sini ya. Gue mau cepet-cepet aja sih ke level 7. Gini kan. Walaupun di situ ada Jawhead, gue utamakan Martis dulu. Ya setidaknya kita ngumpulin juga hero-hero Astro guys ya. Untuk persiapan ya, siapa tahu ada kristalnya di fed box pertama guys. Tapi nggak tahu nih ya, karena di sini kita nggak main open, jadi masih ada kemungkinan dipotong. Ya udah, makanya itu kita main santuy aja lah ya. Jangan terlalu ambisi untuk dapetin kristalnya guys. Ya kalau mau dapet, kita nggak jadi masalah juga sih ya, mau main open atau kalah-kalah juga setelahnya ini guys. Karena targetnya bukan hero legend kan. Hero 3 gold paling sering keluar di mana? Di level 7. Udah, no debat itu, guys. Di level 7 ya, level 7 level 8 lah. Kalau masih level 5 level 6 itu kayak ngerolnya sia-sia aja, guys. Kalau memang nyarinya hero 3 gold ya. Sayang banget. Kecuali kalau kalian memang mau hyperin hero 2 gold. Mau bintang 2 in-in, bolehlah itu all in tipis-tipis di level 6 ya. Tempatnya hero 2 gold bakal sering keluar guys. Ya intinya gitu aja sih ya. Wah ini makasih banget guys ya. Alhamdulillah banget nih gue sampai sekarang ya. Masih nemenin kalian main Magic Chess. Sampai di 100.000 subscriber ya. Gue tanpa kalian sih bukan apa-apa cok. Waduh. Thank you banget ini. Nuhun. Hadiah guys. Oke lah ya. Tapi ini round sebelum fed box itu harusnya aman 2 interest guys. Kayak gini kan line up worth it banget nih ya. Kadia aktif, wrestler aktif, Forsaken aktif. Kalau nggak gini aja cok, 8 kan. Tarik ininya aja nih, masuk ini kan. Oke, nggak apa-apa, itu slot 1 kebuang. Di sini kalah tipis, ya berharapnya itu aja guys, kalah tipis ya. Pasti kalah Saber yang dilawan guys. Gua bisa jual Chow. Aman 2 interest, santuy. Karena kalau gua korbanin itu Martis sama Jawhead-nya, takutnya setelah Fatbox ini temannya Jawhead Xbox keluar guys. Kita nggak jadi cuan kan kayak gitu. PR lagi nyari Jawhead-nya. Sebelum Fatbox guys ya, di sini kita ngopi-ngopi santuy dulu guys seperti biasa ya, supaya wangi gameplay kita kali ini. Santuy. Wah, mantap. Oke, keberapa nih guys? Masa boleh nih. Ambil dulu ya. Kristal Gunner. Oke. Keempat guys. Dapat apa nih? Domi. Nah dapat domi juga guys ya. Untung ngambilnya nggak terlalu jauh ya. Kita keempat tuh. Bagus lah dapat item di awal kayak gini. Ngambil keempat domi ya dapatnya. Lumayan cok. Not bad. Nah bener aja tuh Xbox cuan guys. Gue sih kalau main mini link skill 2 ya, enak ngumpulin duitnya, interest aman itu santuy guys. Masih 2 kan interest. Santai, nanti gue bisa ambil Valir tuh. Kimi juga gak apa-apa sih ya.
Gue lihat dulu di Ron ini. Itu ringnya memang gue sengaja untuk kosongin dulu ya. Karena kalau mau dipasang siapa? Hero Wrestler Yin, terlalu lama untuk keluarnya, guys. Lebih baik sih kayak gini. Mungkin kalau di awal kita minta bantuannya sama Karina untuk jadi hyper sementara, ya bolehlah sesekali dipakai tuh ringnya, masukin Karina. Karena gua ngambilnya one-one, Archer nggak keluar nih ya. Nggak keluar dari awal maksudnya, Cok. Tadi sih ada kayak Mia kayak gitu kan. Kalau dari awal keluar sih bisa sesekali itu one-one masuk ke dalam ring. Kayak gini kalah tipis ya, not bad juga, guys. Cuma kena 9 tuh ya. Ada Cloud tuh. Bagus banget nih, guys. Ini bisa masuk satu yin lagi ya. Cloud dapat gratis aja, guys, itu, guys. Nah, Xavier. Xavier kan 1-1. Karena hyper sementara itu gua kasihnya ke Yin. Yin masih bintang 1. Tahan dulu untuk ringnya, tahan dulu, guys. Ya kalau udah bintang 2 boleh lah. Sementara pakai Yin dulu di dalam ring. Ini masih bintang 1. Cuma bisa nge-stun-nge-stunnya doang, guys. Damage-nya nggak berasa. Itu auto lama banget keluarnya. Nah, ini yang diambil-ambilin ya. Ini yang kita lawan, ini udah bintang 2 nih, guys. Tapi kondisinya kita menang ya. Harusnya menang nih. Nggak berasa itu kimia di belakang tuh, guys. Nice, oke. Okay. Stun lagi. Waduh, kita di sliding, guys. Hilang, oke. Okay. Nice. Kena stun. Cakep ya. 9 goldnya. Nah, ini tahan dulu ya. Tahan dulu, masih 2 interest. Aman, guys. Kalau kita butuh gold, bisa kita jual tuh Cloud. Ada 1-1 lagi. Kimi 1-1. Masa tuh ya. Itu harus kita ambil, guys. Wah, itu artinya kita butuh gold ya. Wrestler harus aktif, guys ya. Kalau star core pertama ya pastinya masih bisa kita atur. Yang agak lain itu star core kedua, guys. Agak lain memang ya, random banget, cok. Udah kita pasrahin aja tuh yang kedua. Ntar keluarnya apa kita kondisikan, guys. Oke, masih 20. Santuy. Immortal, nggak ada pilihan. Item-item defense semua nih, guys. Untung kebantu sama Inspire spellnya ya. Kimi. Star Core Rim ada. Wrestler Gunner. Wah, ini wrestlernya Thunder nih, guys. Kebetulan kita main Link 2. Jadi kita bagus banget kalau ngambil wrestler yang Thunder ini. Ya. Jadi bisa double Titan, guys. Ukuran hero diperbesar ditambah efek mini link skill 2-nya, anjay. Xavier kalau mau kita skip dulu nggak masalah, cok. Nyantuy. Gini kan? Jauh head tuh. Santuy aja, jangan buru-buru untuk bintang 2-in. Nyari dulu hero targetnya, guys. Udah di level 7. Ya. Santai. Buang aja 13, nanti kita ngeroll lagi, guys. 17 dapat Kadita tuh ya, 4 gold. Bagus banget lawan Atur Spirit Eva 3. Aduh. Satu-satunya lagi, guys. Wah, ini PR sih ya. Bisa, cok. Bisa, guys. Sliding lagi, hilang. GG. Wah, ini ada baiknya juga ini ya. Kita dapatnya item-item defense. Bagus, guys. Oke. Cari Aldusnya nih, guys. Udah di level 7 ya. Harusnya dia keluar di sini. Yin bintang 2. Oke, nice. 24. Dapat Kadita tuh 4 gold. Sekali lagi deh, guys. Nah, tuh banyak tuh ya. Masa bisa langsung bintang 2 sih. Ciao head. Mana nih? Nggak ada, guys. Satu lagi. Hanabi 3 gold. Ini kan? Masalahnya di sini dapat hero 4 gold, guys. Nah, Johnson bisa jual, masih 2 interest. Aman. Pokoknya ini kita ngerong-roll, tahan di 2 interest, enggak 4 interest enggak masalah.
Karena kondisinya kita lagi nyari hero targetnya dulu nih guys ya. Minimal ketemu lah biar cepet bintang 2. Nah di situ baru kita masukin ke dalam ring. Udah cakep, udah enak. Bintang 2 dulu aja guys. Nah mungkin ya ringnya nanti gua manfaatin Yin dulu tuh guys. Karena ngebantu banget kan. Yin attack speed sama item-item defense sih. GG juga guys. Apalagi 4 secondnya aktif ya. Bisa 6 nih. Ya. Dapet cok Aldusnya. Kayak gini dulu deh guys. Yang penting sinergi cuan masih nyala ya kan. Hyper sementara masih diin. Kita bintang 2-in cepet-cepet Aldusnya guys. Target kita itu ya. Jangan ngerol, ini bisa jual. 19 kan. Dapat 3 gold. Lance kalau nggak masa. Dapat masa bisa dijual, santuy, tahan. Kalau mau bintang 3 hero targetnya dulu guys ya, jangan banyak-banyak. Untuk hero-hero lainnya, untuk teman-temannya itu minimal ya rata bintang 2 aja guys. Fokus ke hero target kita ya. Biar dapat stakannya banyak guys. Hyper Irritel, sliding, oke okay, nice banget. Sliding lagi. One-one hilang, Irritel hilang. Cakep. Sliding lagi. Iya. Yeah. Nice ya. Overtime. Masih berapi-api kita, guys. Dibantu sama Yin ya. Anjay. Boleh juga nih. Masuk ke fatbox kedua. Wah. Buset. Kristalnya bagus-bagus semua, guys. Itu kalau dapat Astro ya. Waduh. Di otak gue ini. Ya elah diambil juga Brim. Nasib ngambil terakhir kayak gini guys. Aldus lah ya. Waduh, itu kalau dapat salah satunya antara Astro sama Brim Slayer, guys. Astro gue langsung nyari badang, cok. Ganti cow lah. Gak dapet. Ngambil terakhir sih kayak gitu tuh, guys. Ya udahlah, sabar-sabar, guys. Sabar-sabar. Aldus bintang 2. Oke, okay, nice. Santuy. Aldus lagi. Nice. Di level 7 kan? Itu. Jangan-jangan, guys. Santai. Sekali lagi bisa nih. Gak ada dapat 3 gol, masih 4 intersaman. Santuy. Udah dapat nih ya. Di level 7 memang hero 3 gol itulah, guys. Kalau mau nyari cepat-cepat bintang 3-in ya. Oke, santuy, kita lihat dulu di sini guys lawan Saber kita nih ya guys ya. Oke, udah keluar kandang. Ini gua masih pertahanin Yin ya yang di dalam ring. Walaupun Aldusnya udah bintang 2 tuh guys. Biar pasti win aja sih ya. Ngegendong banget nih Yin. Waduh. Kena dong, kena efek CC-nya itu. Waduh di belakang. Bahaya sih ya. Nice. Oke, cakep. Pasti berapi-api guys, nyantai. Gue coba ambilin Yin aja lah guys. Kalau keluar gue ambilin aja. Cow bintang 2. Oke cakep. Valir. Santuy. Tahan. Gue sih gue kumpulin dulu ya hero-hero Wim Slayer-nya. Aldus. Nah itu kan Xavier. Boleh lah guys. Bintang 2 ya. Nah ini gue fokus nyari Aldus nih. Dua lagi guys. 7 dapat 3 gol kan. Oke, baru dapat 2, nggak apa-apa. Sekali lagi. Stakannya, stakan mini-link skill 2-nya baru kepake 2 di Yin ya. Gua pake lagi tuh. Ini kan masih 2 interest. Jadi kepake 3 stakannya di Yin ya. Nah, kalau bisa ya udah setelah Creepron ini guys, kita langsung masukin aja itu Aldusnya ya. Dapatnya banyak kan stakan link 2-nya guys untuk ke Aldus. Itu Yin cuma dapat 3 itu guys. Masih win gitu. Mantep ya. Waduh itu yang Eva 3 natur berapi-api lagi cok. Bantai dulu tuh. Agak bahaya Brody nih guys. Jangan-jangan terlalu mahal sih ya. Terlalu mahal. Udah pakai Xbox aja. Mau cuan-cuan tipis mah guys. Santuy. Ini bisa sekarang sih guys. Yin keluarin Starcore pindah. Sama item-itemnya guys. Semua boleh ya.
Kalau enggak bisa kasih satu ke Yin, Domi. Nanti kan di sini dapat item lagi nih, biar enggak ribet aja sih, guys. Dapat 4 gol kita kan di sini. Dapat Brody jual 25. Nyantai, Star Core juga mau gua lihat nih ya. Star Core wrestler udah bagus ini. Yang penting itu yang megang Star Core ada di dalam ring aja. Karena itu kayak flicker kayak gitu kan. Nah, ada Brim Slayer. Oke. DHS ya. Cakep kan? Gini, guys. Santai. Waduh, Astro tuh. Brim Slayer sih ya. Brim Slayer ini bisa kemasa, guys. Oke. Sabar-sabar, guys. Gua atur dulu nih ya. Sini. Harus pakai item masanya ya. Ini kan. Oke lah, guys ya. Udah sip sini. Attack speed ada di Yin aja, ngebantu banget itu, Cok. Aldous nice banget jadi bintang 3. Timpel pasten, guys ya. Jadi aja tuh. Memang di level 7 itu ya udahlah, manfaatin itu, guys. Ada badang kan? Dapat kita badang. Mau kita pakai boleh, mau dijual ya. Gak apa-apa, jual dulu aja sih, guys ya. Santuy, santuy. Cowoknya udah bintang 2, guys. Tahan dulu aja tapi. Siapa tahu cepat bintang 2 kan bisa kita ganti cow. Dapat stakan tebel langsung dia ini, guys. Lawannya Link juga nggak takut, guys ya. Linknya kena stun sih udah kelar, guys. Waduh. Kalau dikasih loncat-loncat terus sih bahaya juga, langsung full lagi, guys. HP-nya lihat tuh ya. Efek Star Core wrestlernya udah nyala, cok. Makin gede dia. Hilang kena stun Link-nya sih bisa apa, guys? Ya. Tapi jangan sampai bintang 3 tuh, PR juga, cok, sekali loncat. Ya namanya Link mah. Udah, guys. Tunduk aja kita ya. Ini kita main Kara Frame Slayer. Kalau ada Link, gua ambilin, gua culik-culikin ya. Biar mereka nggak jadi bintang 3, guys, yang pakai-pakai Hyper Link itu ya. Udah, targetnya kayak gitu aja. Itu salah satu cara counternya sih ya. Jangan sampai bintang 3 itu yang pakai Link. Nanti kalau ada gua ambil, kebetulan gua main Karo Rim Slayer juga nih, dapat kristalnya, gas. Gua lihat dulu sih sebenarnya si badang ini ya. Bentar lagi kan ini masuk ke fed box. Siapa tahu di situ ada kristal Astro, guys. Dua kristal nih, makin sakit Aldusnya ya. Oke, dapat stakan. Eva 3 lagi, guys. Guys, ini Eudoranya pakai lampu lagi. Wah, bisa. Lihat, tebel banget tuh ya. Walaupun dapat satu stakan doang, hilang. Rot, hilang. Nice. Auto geprek-geprek terus nih, guys. Rot. Hilang. Nice. Siram dulu apinya Eva 3, guys ya. Oke, itu badang tahan, guys. Tahan. Gua mau ngeliat dulu di fat box ya. Kalau dapet sih itu auto gua jual tuh. Cow ya, ganti badang. Tapi sebenarnya kayak gini tuh fleksibel banget, guys. Bisa ke Kadia, bisa ke Astro. Aktif tipis-tipis aja, 3 kayak gitu, guys. Nah, ada Link lance langsung ya. Bisa langsung maksimal, guys. Gini kan? 6-6. Gitu. Gak apa-apa, di sini kita nggak cuan dulu, asalkan maksimal. Ya nggak? Nah, setidaknya kita mulangin satu player dulu nih. Udah sekarat ya, guys. Pakainya Saber sih. Saber Gunner gua nggak takut, guys ya. Dapat stakan kan? Satu. Oke, dapat lagi nih. Dapat. Hilang. Nice, dapat lagi, makin tebel, makin sakit dia, guys. Ceprot, hilang. Geprek lagi. Waduh, kena stun tuh ya. Hilang kimi nih. Ceprot. Cakep sih ya. Ini nggak gerak, Freya. Nggak dikasih main, guys, ini mah. 1500 ya peningkatan attack-nya. Ini Aldous yang kayak gini tuh ganteng banget, guys. Ada Kadia tuh. Jangan deh, guys. Kalau dapat slot mah slot aja ya. Dapat tuh kan. Dapat slot. Mending slot aja lah ya. Kan kalau nggak dapat slot sih gua bisa ngambil Kadia, tahan cow-nya, jual badang kan. Badang bintang 2 langsung. Minta dipakai itu artinya, guys ya. Udah.
Lebih baik sih pakai badang ya daripada itu. Nah, bisa cuan-cuan lagi nih, guys. Modal untuk ngeratain bintang 2 ya, teman-temannya Aldus nih, guys. Biar ya enggak nyusahin dia. Takutnya ini kalau masih kurus-kurus kayak gini kan beban untuk Aldusnya, guys. Aldus belum keluar, teman-temannya udah pada meninggal kan ya. Aduh. PR banget untuk Aldus, guys. Banyak nih gold gua nih. Nabung dulu lah ya untuk level 9, guys. Oke, nice ya, keluar. Cepet. Wah, udah gede dia, guys. Efek starcore-nya udah nyala tuh ya. Cepet, geprek lagi. Geprek lagi, geprek lagi. Hilang, hilang, dapat stakan. Kena stun, guys. Cepet. Geprek, 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 geprek lagi. Geprek lagi. Nice banget lawan Link, guys. Enggak satu kali loncatan kan. Ini Crystal Rim Slayer juga nih, cepet. Waduh, dikasih kesempatan. Ini nggak berasa, cuk. Nggak berasa. Aduh. Kuat banget, guys, ya. Tapi itu kalau Link-nya Link Astro, kagak tahu, guys, ya. Kalah itu pasti Aldus. Tolonglah, jangan ke Astro, ya. Yang pakai Hyper-Hyper Link itu. Natalia bisa aktif lagi, kan? Pakai Natalia aja, guys. Daripada itu, ya, kan? Karena di sini, itu Kimi nggak gua pakai. Kenapa itu gua pakainya siapa? Valir. Santai, santai. Gua punya target nih, guys. Ini kalau eksperimennya cuma satu kristal kayak kurang aja gitu ya. Itu yang gua maksud, guys. Saya jual lagi kan, 13 banyak lagi, guys. Nyantai, nyantai. Ini gua punya target lain nih, guys. Karena kalau udah line up kayak gini tuh fleksibel banget, cok. Ke Astro bisa, ke mana? Forsaken maksimal, masih ada kemungkinan jadi. Kalau dikasih satu kehokian Crystal Rim Slayer atau ini ya Wrestler, bisa maksimal Forsaken. Tapi kalau nggak maksimal, jangan pakai Forsaken, karena itu keuntungannya untuk hero Forsakennya aja, guys. Kalau maksimal itu ke semua hero ya, itu. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau main Forsaken like itu, guys. 24, banyak lagi nih, guys. Next round kita ngeroll lah ya. Setelah creep round ini, udah buy one aja kita nih, guys, ya. Dapat Melissa kan, mungkin tahan dulu aja. Aldus Titan ngeri, anjay. Nggak, bray, ini kan lebih ngeri nih. Pakai Link ya. Bintang 3-in lah. Eh, jangan, jangan, jangan bintang 3 ya. Jangan bintang 3, tolong. Antisipasinya sih gue culik-culikin aja ya, guys, ya. Ya minimal bintang 2 dulu tuh Link kita ya. Dapat Cyclops 27, lumayan ya. Lumayan banget lah, guys. Sampai round ini ya, kita masih manfaatin itu TV Turtek. Dapat itu. Waduh, Crystal Elementalis ada nih. Itu yang gue maksud, guys. Bisa unlimited geprek ya. Estes. Oke, santuy. Goldnya sayang ya, mending cari Link aja. Ini elementalis gua ambil, bisa 2 kristal, meta 3 ele juga kita aktifin di sini, guys. Otomatis aktif ya kan? Hasklaw. Santuy, santuy. Ini langsung bisa aktif ya. Apa gini, guys? Kayaknya Imo aja deh ya. Imo aja bahaya itu Linknya. Kalau lawannya masih Gunner atau Saber kayak gitu sih, gue pakai Immortal, guys. Ini masalahnya Link nih. 44, belum sempat ngeroll, guys, ya. Nanti next round kita bintang 2-in siapa? Lance, Link, keluar kandang, dapat stakan 1. Oke, nice, kena stun. Sekali geprek, guys, yang bintang-bintang 1 tuh ya. Bintang 2 sih belum sekali geprek nih. Belum banyak dapat stakan ya. Mamam kamu ya. Geprek lagi, geprek lagi. Geprek, hilang langsung, guys, ya. Link kena stun. Kimi bintang 3 sekali geprek tuh ya. Abis di stun-stun, kurangin dulu HP-nya. Digeprek, hilang, kelar, guys. Natalia nanti dulu. Banyak banget nih gold gua nih, guys. Ini bisa satu kali rollan, full ngeroll cari ini, guys, ya. Siapa? Link.
Valir, oke. Link, nice. Dapat link lagi. Badeng udah bintang 2 ya, enggak perlu dia. Lance, guys. DHS. Boleh ya. Oke lah. Biar ngebantu badangnya, guys, linknya. Next round kita full ngeroll lagi, guys. Ini bahaya nih kalau link dia bintang 3, guys, ya. Nah, ini udah gede nih, guys. Ceprot, nice tuh. Lihat tuh ya. Ini seukuran badang kemarin, guys. Linknya tuh kena stun. Masih diterbangin lagi. Iya, hilang begitu saja link dia, guys, ya. Waduh, masih berapi-api kita nih. Dia udah sekarat, guys, ya. Cakep sih ini. Bisa unlimited ulti ya. Ya ulti-ulti terus sih, guys. Gak unlimited ya, yang penting dikasih basic attack dikit-dikit-dikit ulti. Nah, ada link, gua ambil. Gua enggak mau dia yang dapat, guys, ya. Abisin aja itu di stoknya. Sabar. Natalia boleh bintang 2. Tadi sempet gua skip langsung keluar 2 biji sih, gas ya. Mana lagi nih? Hantu, guys. Keluar dong. Mana lagi? Wah, udah habis kayaknya, guys. Udah habis ya. Waduh, gol 2 juga udah habis tuh. Let's go lah. Kita lihat nih, ini round terakhir ini kayaknya ya. Link dia masih bintang 2, guys. Oke lah, kita nikmatin nih. Keluar kandang, ceprot. Oke, sabar hilang. Dapat stakan, ceprot. Enak nggak tuh? Sini, maju link. Geprek lagi. Meta 3 ele, cakep banget dikombinasikan dengan frame slayer, guys, ya. Distan, hilang. Oke, kelar, guys, ya. Aldous Titan 2 kristal, kristal elementalis dengan kristal frame slayer tuh ya. Meta 3 ele kita, cok, di akhir-akhir kita aktifin. Ya berhubung dapet ya, kita gas aja, guys, kelas kan. Nah, ini kita bisa lihat line up-nya, guys, ya. Waduh. Kita pakai sistem culik menculik, guys, ya. Kalau nggak kayak gitu ya, ini bahaya banget, guys. Yang dilawan link itu sinerginya maksimal semua, cok, yang link punya ya. Prime Slayer maksimal ditambah 4 assassin, pastinya itu ya Natalia atau Karina dia. Natalia kayaknya, guys, pakai kristal Prime Slayer itu bahaya banget ya. Kebetulan di sini ya kita pakai juga tuh Natalianya, biar nggak bintang 3 ya dia sama linknya tuh ya. Kalau kayak gini kan worth it ke kitanya, cok, aman jadi Aldous kita ya. Masalahnya itu kalau dua hero dia itu bintang 3, guys, ya. Waduh, ya udah tunduk aja kita, cok, ampun aja kita ya. Jangan harap dah kita bisa menang kayak gitu. Oke lah, guys, ya, ini untuk yang request dari kemarin tuh Aldous Titan ya. Ini, guys, udah gue eksperimen tuh ya, sekalian gue pasangin 2 kristal sekaligus Frame Slayer dan meta 3 elementalis. Dari power 140 masih menang kita, guys, ya, dia 110. Oke lah, mungkin video kali ini gitu aja, guys, ya. Ya, gue sekali lagi mau ngucapin makasih banget nih, guys, ya, yang dari dulu udah nemenin atau yang baru-baru sekarang ini subscribe channel gue. Ya, thank you banget, guys. Sekarang alhamdulillah udah 100.000 subscriber ya. Ya, harapan gue di sini semoga ya gue tetap main Magic Chess nemenin kalian nih, guys, ya, sampai ya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta ya. Nanti amin ya Allah. Dan satu lagi nih ya, tungguin aja, guys, gue bakal buat sesuatu ya ke depannya. Ya mungkin yang dari dulu banyak dari kalian yang request untuk facecam live streaming, nanti gue coba lah, guys, ya. Kalian tunggu aja, cok. Pokoknya sekali lagi makasih banget yang sebesar-besarnya ya, support, dukungan, doa, segala macem bentuk itu, guys, yang kalian udah standby banget setiap gua ngupload itu. Thank you banget gua, cok. Kalian the best lah pokoknya ya. Ya pokoknya kita santuy, enjoy di sini, tetap lestarikan ngopi-ngopi sebelum fat box, guys, ya. Oke lah, mungkin video gua kali ini gitu aja, guys. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share videonya ke sosial media kalian. Gue Davi, see you next video, guys. Cabut dulu.